Bagi yang masih setia dengan aplikasi yang satu ini, alias masih ada di handphone Anda, video ini bisa menjadi apa ya, tambahan imun buat semangat Anda. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini cukup bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend alias BCL, ya. Saya yakin ya, beberapa rekan-rekan masih ada yang setia dengan aplikasi yang satu ini, walaupun komentar miring, bukan miring malah ya, terjun. Komentar miring tentang aplikasi ini banyak banget, mulai sejak awal sampai proses sampai sekarang, bro, ya. Ya memang itu pilihan masing-masing ya. Terkait masalah KYC, sekali lagi ya, saya ulangi sekali lagi, banyak pertanyaan tentang KYC itu mulai akhir April, bro. Mulai akhir April sudah diinformasikan ya. Ini kalau Anda bilang KYC molor lagi, ini gak molor lagi. Mulai akhir April sudah diinformasikan bulannya itu ketemu ya. Dan itu sudah saya sampaikan di salah satu konten video saya. Coba kita lihat di sini ya, mana yang akhir April ya. April, mana April. Ini 27 Mei. Mana April? Ah, ini ya. Ini withdrawal schedule ini kan 29 April, bro. Anda kalau mau lihat di sini, Anda lihat sendiri aja ya. Ya nanti bisa Anda baca sendiri. Kalau Anda nggak mau nonton video saya, takut mungkin paket datanya habis, ya bisa lihat di sini nih. Ya. Di sini ada, walaupun ini nggak usah kita artikan secara keseluruhan, ya. Ini saya ulangi sekali lagi dan saya ulangi sekali lagi. Nanti kalau yang tanya lagi ini ya, ya terlalu ya. Setiap konten video saya menjelaskan ini juga. Ini loh, bro. Nah, mana ya, mana ini loh. Ada tulisan ini KYC Authentication and Settlement ini ya. September. Jelas loh ini ya. Jelas las ya. Ya mudah-mudahan tidak ada yang tanya lagi ya. Tunggu aja September. Kalau September masih molor lagi ya enggak tahu lagi, bro. Tapi ini sudah dikatakan, sudah disampaikan mulai akhir April. Semestinya kan ini KYC itu dilakukan Mei ini. Ya ini kan sudah akhir April sudah dikasih tahu seperti ini. Nanti pasti molor lagi. Ya jangan diartikan gitu pula. Ya kita lihat nanti. Ya kalau saya sih senyampang, selama aplikasinya masih ada di handphone saya, ya saya berharap aplikasi ini sukses. Harapan saya semua rekan-rekan juga gitu ya. Satu pendapat kita ya. Lah kalau kita ini ada aplikasinya tapi diolokin terus, lah ngapain ada aplikasinya di handphone kita? Hapus aja, bro. Ya simple kok ya. Kalau saya dongkol dengan aplikasi ini, saya hapus. Ada kok beberapa aplikasi saya hapus. Bukan karena dongkol, karena tidak ada informasi. Nah, kalau ini kan ada informasi terus nih. Nah, sudah ada informasi, terus sosmednya juga ada. Ya, kenapa harus saya hapus gitu kalau saya? Kalau masalah jadwal mundur, ya memang efek semua, bro. Bukan hanya BCL. Seluruh kripto yang sudah listing senior-senior, harganya anjlok. Ya mungkin ada kaitannya itu juga. Ya Anda yang lebih pintar kripto ya mestilah bisa apa ya, ngartikan daripada saya ya. Oke ya, lanjut ya. Ini ada informasi terbaru yang saya
terima. Sebenarnya sih ya tetap hampir sama dengan beberapa informasi yang pernah kita sampaikan, yang pernah saya bacakan. Cuman informasi ini kok asik ya, kalau seandainya rekan-rekan tahu, kira-kira ini bisa nambah imun semangat rekan-rekan apa enggak ya? Soalnya saya baca itu senyum-senyum langsung. Semangat maksudnya bro. Ini tidak ada di aplikasinya tapi, nah nggak ada. Informasi ini sudah saya sampaikan kemarin, yang tanggal 17 Juni sudah saya sampaikan. Ini informasi yang menurut saya belum pernah baca, tapi apa ya, ulasannya hampir sama dengan yang pernah kita baca sama-sama ya. Nah, yang kita lihat di grup diskusi BCL Indonesia ya, gara-gara ada yang chat ini ya, withdrawal ini ya, ini langsung dijawab sama BCL botnya ya, seperti ini. Withdrawal, fitur penarikan koin Bitcoin Legend yang telah ditambang dapat ditransfer ke BCL Wallet, berada di fase 4. Ini kan ada ya, di aplikasi kita juga ada nih, fase 4 gitu terus ya, yang akan dimulai di bulan September 2022. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya rekan-rekan. Weh, mantap ya. Lanjut. Syarat legenda harus lulus proses KYC, Know Your Customer ya, KYC, verifikasi itu bro, di bulan September 2022. Jadi pelaksanaan antara proses KYC-nya sama WD-nya, penarikannya, itu hampir sama bulannya ya. Ini juga ada di yang tadi saya sampaikan di 29 April loh. Ya Panda, yang saya bacakan tadi. Cuman ini pemaparannya lebih jos ya. Berikutnya, tiap legenda harus berpartisipasi dalam lock up dan staking update versi Juni 2022. Tiap legenda harus loh ini ya, harus, bunyinya harus ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan lock up dan staking ya nggak tahu lagi ya. Di sini tiap legenda harus berpartisipasi dalam lock up dan staking ya. Sudah jelas ya. Lanjut sekarang, fitur settle, withdraw dan aktivasi BCL Wallet dibuka pada bulan September 2022. Jadi nyantai wae bro, sekarang masih bulan Juni alias bulan 6. Tunggu aja 3 bulan lagi. Nah, dari penyampaian tadi, dari apa yang saya bacakan tadi, masa iya sih ada yang masih tanya lagi KYC, WD. Tapi memang ya gimana ya, rasanya gimana gitu ya. Ada aplikasi yang langsung KYC, katanya jangan percaya gitu ya. Ini ada yang aplikasi KYC-nya buntut-buntut agak-agak terakhir, KYC-nya kapan gitu ya. Saya sebut saja ya, di BTCS itu, wah itu heboh itu pertama itu yang langsung KYC, heboh. Saya sampai disodori langling, bang nonton ini bang, dibahas bang, karena ini dianu bang, review nih. Ngapain saya nge-review ya, siapapun punya hak soalnya, ngapain saya nge-review orang ya. Saya kalau suka aplikasinya, saya jalankan aplikasinya, kalau saya nggak suka ya sudah, tanpa saya mereview pendapat orang, karena namanya pendapat bebas bro. Ya pendapat itu bebas ya, karena nggak ada larangan. Senyampang dia mungkin punya alasan sendiri ya silakan, saya juga punya alasan sendiri. Dia yang nggak suka, nggak jalankan aplikasi ini, itu haknya dia bro, nggak apa-apa, nggak usah kita larang. Dia yang jelek-jelekan aplikasinya, loh emang kenapa, kan bukan jelek-jelekan kita bro. Biarin aja ya, jadi haknya mereka. Terus kalau memang katanya dia menjelek-jelekan pengguna aplikasinya, loh, yes, biarin, ngapain kita ikutan nanti ya. Kalau kita ikut-ikut menjelek-jelekan, apa bedanya kita sama yang menjelek-jelekan kita? Ya sudah, biarin aja, boleh saja ya. Gitu ya, sama dengan BCL, apapun lah aplikasinya, bukan BCL, bukan Satoshi BTCS mining aja. Anda suka, Anda lanjut, Anda nggak suka, Anda hapus ya. Kalau saya gitu, kalau bahasa Jawanya, gelem karepmu, gak gelem karepmu ya. Gitu aja, saya juga berlaku gitu, jujur sampai saat ini juga gitu. Ada aplikasi-aplikasi yang saya tambang, ternyata kok nggak ada kabar sama sekali ya, dari sosmednya, dari aplikasinya, nggak ada sama sekali, termasuk dari pengundangnya saya tanya, nggak ada sama sekali. Wah, saya hapus, dan saya tidak mereview itu jelek. Ya sudah, biarin, siapa yang mau ya biarin, saya nggak mau ya nggak apa-apa, gitu bro ya.
Jadi dibikin nyantai, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi tambah imun, semangat buat kita semua. Nah, bagi yang sudah menggunakan aplikasi BCL, kira-kira Anda tambah semangat apa enggak ini? Kalau nggak tambah semangat, kalau tambah down, atau mungkin Anda niatnya mencaci maki aplikasinya, saran saya, dihapus saja. Ya, tapi kalau Anda masih semangat, jos ya, jos. Nah, kalau Anda ingin daftar, yang belum daftar, ya silakan daftar. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.